Ustaz, bagaimana caranya agar kita ikhlas dalam beribadah terutama sholat waktu agar tidak berat melaksanakannya? Pertama, berat. Lama-lama kata orang Melayu, alah bisa karena biasa. Lama-lama menjadi keperluan, hajat, kebutuhan. Kalau tak sholat macam ada yang kurang. Itu memang proses. Pertama berat, setelah itu mulai terbiasa, setelah itu menjadi kebutuhan. Berapa lama prosesnya? Bukan 10 tahun, bisa jadi 20 tahun. Dulu ada seorang ulama, dia bercerita, saya baru merasakan manisnya sholat ini, berapa lama kiai? Setelah 20 tahun. Oleh sebab itu kita belum ada apa-apa. Kita dalam proses menuju itu. Senantiasa lihat dirimu buruk, senantiasa lihat dirimu orang yang tidak taat, sehingga dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita. Jangan pernah merasa diri kita udah paling khusyuk, udah paling mulia, udah paling hebat.